Ya. Harimau, harimau. Tim drummen ini sudah siap. Hadirin sekalian, inilah wajah-wajah kami. Wajah-wajah ada di kami yang akan segera melaksanakan pawai kebar pada hari ini. Marilah Bapak Ibu masyarakat SBMAT segera merapat dan segera mendekat ke area lapangan, karena sebentar lagi acara pawai kebar di Pondok Pesantren Miftahul Ummah akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 Maret 2023, di Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah akan melepaskan pawai akbar dalam rangka yaitu Nahdlatul Iktibar Airussana Madrasah Diniyah DPQ Darul Ulum Desa SB4 Airwan Jaya, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama ketua yayasan akan melepas pawai ini dengan harapan mudah-mudahan dengan acara pada pagi hari ini Yayasan Nahdlatul Ummah juga semua yang berada di bawahnya, madrasah diniyah juga pondok pesantrennya, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pawai akbar Desa Sumber Jaya Yayasan Nahdlatul Ummah melepaskan pawai ini dengan pepotongan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di tempat di dalam mobil.
Sekali lagi kepada bapak-bapak yang punya mobil di lapangan, saya mohon mobilnya di bawah. Takut nanti ada adik-adik yang kelelahan bisa di dalam mobil. Selamat jalan kepada seluruh peserta pawai lembaga Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah TPQI Darul Ulum 12 Maret. Mudah-mudahan acara pawai akbar ini akan menambah kesuksesan dan kemajuan lembaga TPQI Pondok Pesantren Darul Ulum Air Durian Jaya SP4. Sekali lagi selamat jalan kepada semua peserta pawai Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah TPQI Darul Ulum. Mudah-mudahan selamat kembali lagi ke halaman madrasah. Yeah.
Santai aja, santai. Thank you.
pintu gerbang. Semua peserta pawai masuk dari pintu gerbang dan menempati terop yang dari sebelah selatan. Dan untuk pemukulan drum band, kami persilakan untuk memasuki jalurnya tanpa pintu gerbang. Lurus, sini, sebelah sini. Peserta pawai semuanya dari sebelah selatan. Sedangkan silakan masuk pada jalur yang tanpa pintu gerbang. Sebelah timur, adik-adik sebelah sini. Adik-adik sebelah sini semuanya. Untuk pemukulan drum band, dipersilakan masuk yang tanpa pintu gerbang. Lurus dengan Pak Terop bawah. Kepada kami mohon, kepada pemukulan drum band, untuk masuk pintu gerbang yang tanpa pintu gerbang. Seluruh halaman madrasah, yang inilah dia peserta pawai yang diiringi dengan pemukulan trompet yang sengaja TPG datangkan dari Aceh tentunya, yang pada tujuannya untuk menghibur dan untuk mengesankuri bahwa anak-anak mencari ilmu selama satu tahun. Ilmunya sambil kita saksikan bersama.
Dipersilakan mainkan dulu. Tidak ada lain maksud dan tujuan, ini hanyalah kesakuran untuk adik-adik murid selama menimba ilmu 1 tahun. Mungkin hanya itu. Jangan terlalu ke belakang, macan-macan, biar tidak kena bunga. Nanti nanti akan ditampilkan satu persatu ke atas panggung, mulai dari barongsai dan joget atau nasidul islami dari tim murid TPG Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Ya sawer Pak Guru, ya Pak Guru nyawer, yeah. Agoyang alenji alenteng. Alir bosku, asir. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua lapisan masyarakat. Awas adik-adik, nanti dimakan oleh macannya. Dimakan nanti. Iya, alenteng alenji. Iya. Sawer-sawer, inilah pemukulan trompet yang sangat aduhai, yang sengaja TPG didatangkan dari Pondok Pesantren SP1 Kecamatan Airupas. Tidak ada lain maksud dan tujuan. Yang terkena oleh disawer, dan kami sengaja datangkan audio shooting dari Kecamatan Airupas juga. Inilah penampilan dari pemukulan drum band. Terima kasih Pak Kades. Yang masih luar mendekat, yang dekat makin merapat. Oke, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, marilah kita ramaikan acara pada hari ini. Apropos itu bar di Pondok Pesantren Dr. Umar. Untuk adik-adik jangan terlalu dekat, takut nanti kena ukurannya itu. Asik. Jangan lupa uangnya di perutnya dulu, nanti untuk sawer para trompet dan barang saya ini. Asik. Jangan lupa disawer. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Namanya keluarin sawerannya. Ya, Pak Tarkam itu, Pak Tarkam. Iya, ya. Jangan dimakan. Ayo. Ya, asik banget dong. Jangan dimakan. Ayo. Oke, Pak Tarkam hadir. Jangan lupa Pak Kades, Ya, yang masih di luar, mari kita mendekat. Yang dekat makin merapat. Inilah mayor handal kita yang sengaja kami datangkan dari jangan dekat, nanti kena tukar itu. Untuk macan penonton yang agak dekat, langsung dimakan. Pasakera, ayo. Langsung dimakan, makan. Iya. Nanti dekat-dekat aku dimakan nanti.
diinformasikan kepada bagian Sakera. Diharap di depan pentas semuanya. Sakera, mohon tempatnya. Sawer, sawer. Drumline-nya sawer. Besok gak ada lagi. Mumpung ada kesempatan. Monggo, monggo. Besok gak ada. Besok ditutup. Cari ke cari, ini cari nih. Ya, cari nyawer, 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 cari. Silakan yang punya. Dan jangan sampai ketinggalan. Setelah penampilan drum band akan diadakan atraksi BN Bakar Nusa resmi. Jangan sampai ketinggalan. Atung set. Iya. 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 Ya, ya, petangan sikit. Nah, begitu. Sip. Kurang lagi. Matanya lapar saweran. Ayo mayoritnya di sawer. Sudah goyang-goyang. Habiskan Pak Kedas. Habiskan, ambil lagi nih. Aduh pas dulu. Habiskan. Kumpul kesempatan. Ya. Baik, inilah drum band dari SP1. Jangan sampai lupa bapak-bapak ibu-ibu yang masih di luar. Yuk, kaki mendekat. Sawer, sawer, sawer. Yuk, tepuk tangannya dulu. Bagi para penonton dan adik-adik sekalian, mana tepuk tangannya dulu, yuk, biar semangat. Datang panggung aja Pak Guru.
akan tampil sebagai Ber Interesenara. Saksikan bersama. Tepuk tangan di lagu. Sekali lagi. Yang kompak, tepuk tangan di lagu. Terima kasih. Iya, sayang pesan dan jangan lupa di sawer, jangan lupa di sawer. Sayang dan jangan lupa di pit. Untuk pemukulan trompet nggak apa-apa sebentar, Pak Guru biar menggantikan sebentar karena besok itu akan pulang. Oke, saya untuk pemukul kepada yayasan. Pak Guru untuk memberikan dukungan kepada Bapak Guru. Dan insya Allah lepas bisa ini, sebentar lagi Pak Guru akan balik kampung halaman. Jadi saya undang untuk kepala yayasan untuk memberikan dukungan saweran kepada Al-Ustaz Ali. Insya Allah sebentar lagi Al-Ustaz Ali akan pulang. Kembali ke pondok pesantrennya. Pak Lurahnya juga wajib. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Oke, silakan. Lebo wali murid sawer Pak Gurunya. Ayo Pak Guru sawer. Lagi Pak Guru akan pulang. Sawer, sawer. Mohon maaf kepada mayorit dan Selamat tamat. Enggak apa-apa biar Pak Guru senang karena besok mau pulang. Ternyata Pak Guru ini punya apa? Kemampuan yang tersimpan. Ya. Pokoknya mantan yang agak dekat penontonnya. Ayo untuk kalian murid yang masih belum menyawar Pak Guru, ayo sawer dulu. Pak Guru sawer. Sebentar lagi, berapa hari lagi beliau akan balik ke Al-Mahad Tarangduin. Berbuat oleh Pak Guru. Sawer Pak Guru. Pokoknya untuk mantan penonton yang dekat akan itu atraksi dari Pak Guru itu. Oke, baik kami undang untuk saudara dari perguruan Pak Tarusa untuk ikut serta bergabung. Ya, mana? Sawer untuk Pak Guru, sawer. Dan jangan lupa untuk mainannya juga. Pokoknya dimakan aja yang dekat dimakan. Biar agak ke pinggir penontonnya. Dimakan. Oke. Dimana? Boleh untuk saudara rekan dari perguruan boleh bergabung katanya. Tadi ini. Dan sebentar lagi acara istirahat dulu. Baik, karena masih kami ucapkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya untuk seluruh wali murid dan wali santri yang telah memberikan partisipasi terhadap Yayasan Nahdlatul Ulama habis ini. Iya. Terhadap lembaga tercinta kita ini yaitu Lembaga Pendidikan Islam TPK Darul Ulum yaitu Yayasan Nahdlatul Ulama Desa Aidiran Jaya ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya terutama kepada seluruh masyarakat warga desa Air Biranjaya yang tidak lupa yaitu terutama wali murid dan wali santri dan juga yang saya tidak lupa adik-adik aku tercinta yaitu siswa dan siswi TPK Darul Ulum Yayasan Nahdlatul Ulama Darul Ulum SP4 ini dengan satu harapan mudah-mudahan yayasan kita tercinta ini kedepannya makin maju dan sukses dan mampu mencetus intelektual muda yang beranotan ahli sunnah wal jamaah cinta terhadap Al-Quran cinta terhadap Quran hadis dan tentunya berakhlakul karimah amin Allahumma.